Halo sob guys, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini kita akan showcase map Erpan 1140 coy. Oke coy, jadi ini aku udah ada di mapnya dan ini entah. Oke, jadi di sini ada sedikit perubahan, nggak tahu bug mungkin atau mungkin karena beda versi. Seperti ini dan jalannya coy. Jalannya itu yang di sini jadi wall ya. Dan banyak coy, dan banyak yang jadi wall ya. Nggak tahu itu bug atau mungkin karena beda versi mungkin ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke rumah Erpan 1140 di sini. Oke, ini apa lagi nih? Oke, langsung aja. Oke, di sini pertama-tama kita ke ruang rahasianya dulu. Di sini ada tempat enchant. Oke, di bawah laut ya, lumayan keren menurut saya. Oke, berarti naiknya seperti ini berarti coy. Ya seperti ini berarti. Oke, mungkin langsung aja kita lihat dulu rumahnya Erpan. Yang mau map ini silahkan cek link di deskripsi coy. Oke, jadi baru udah dari sini kita. Oke, ini kenapa hancur? Kita langsung ke atasnya. Ini lupa aku episode berapa ya. Oh ya, dan sini juga ya kan, benar kata aku tadi, sini juga berubah. Dan ini nggak tahu kenapa hancur, bodo amat. Oke, tadi aku melihat sini dan memang banyak yang lumayan ada coy yang berubah ya. Nggak terlalu banyak, nggak tahu itu bug atau mungkin beda versi mungkin ya. Oke, mungkin kita langsung ke rumah temannya itu Anto. Ke rumah temannya Erpan ya, Anto namanya. Oke, jadi ini rumahnya. Nggak ada yang terlalu berubah sih. Oh ya, kasurnya yang berubah coy, kasurnya berubah di sini. Oke, mungkin kita ke atasnya. Di sini ada apa? Oh, di sini tempat sholat coy, beringat ya. Di sini tempat sholat dan ini rumahnya Anthony. Mungkin kita bakal lihat ke storage roomnya dulu ya. Oke, di sini juga ada nether portalnya dan di sini ada beacon ya. Tadi beacon yang tadi nggak ada, aku yang pasang ini coy. Oke, mungkin oke langsung aja. Tadi beaconnya nggak ada coy. Dan ini juga bug, nggak tahu apa. Ini juga kenapa chestnya nggak bisa dibuka dan terpisah seperti ini coy. Chestnya terpisah seperti ini dan nggak bisa dibuka, emang hebat ya. Ini juga salah satu bugnya coy, bukan bug mungkin karena beda versi atau mungkin atau apa ya. Pokoknya seperti ini tadi. Oke, di sana ada rumah kucing. Oke, dan ini juga salah satu bugnya, yaitu semuanya hilang coy, semua hewan peliharaannya, ada sapi dan domba ya. Ada kereta tempatnya ini ya, ini nyambung ke mana ya, lupa aku. Oh ya, ke depan rumahnya Bang Erpan. Ntar kita pakai main card aja, mungkin yang mau map ini mungkin bisa cek aja link di deskripsi coy, karena aku kasih aku letak di sana ya. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke, dan enggak ada lagi di sini, enggak tahu kenapa. Banyak yang hilang coy. Oke, di sini ada sih. Ini lupa aku kan episode berapa ini. Dari ini mapnya episode berapa, pokoknya aku nemu di YouTube gitu coy. Oke, dan ke sana ke mana? Oke, kita lihat aja dulu mungkin. Lupa aku coy. Oke, ke sini ke mana coy? Baru tahu saya. Oh, ke belakang sini. Oh iya, iya. Tahu. Berarti ke sini. Oke, sudah meluncur yang itu coy. Langsung aja kita ke sini. Hancurin. Oh, aduh. Langsung aja kita ke sana. Kemana sih? Oke, sini. Ntar. Stasiunnya itu di sini. Ya benar sekali. Dan ini aku pakai tekstur faithful biar lebih kayak asli coy.
Oke, di sini kalau nggak salah otomatis. Loh. Ntar ini kenapa? Oh iya ya. Ternyata ininya sticky pistonnya berubah, coy. Berubah jadi ini ya. Wall seperti ini, nggak tahu ini bug atau mungkin beda versi mungkin, nggak tahu aku. Oke, ini nembus ke ini ya. Penjaranya si Anto. Dan ini juga ada tower. Towernya ini mungkin kita bakal ke atas, coy. Oke, memang ada beberapa, coy, yang sedikit berubah di sini. Dan contohnya itu, ini salah satu contohnya. Ini ntar. Oh ya, ini pakai barrier, coy. Buat kalian nggak tahu barrier itu apa, ntar. Jadi barrier itu blok yang nggak terlihat, coy. Slash give RP bar. Oke, itu dia barrier. Oke, dan kita sudah dapat. Dan ini salah satu keunikan barrier ini. Ini nggak terlihat, coy. Kalau sini mungkin nggak terlihat, mungkin terlihat, tapi kalau kita seperti ini nggak terlihat, coy. Oke. Dan ini juga bugnya, padahal ini kaca berubah jadi barrier, coy. Nggak tahu ya, ini bug atau mungkin karena beda versi ya. Apa namanya tuh? Ya, coy, berarti ini udah lebih itu, coy. Episode 100. Karena di sini sudah ada ini, coy, telur Ender Dragon ya. Di sini ada sarang burung. Ini kenapa dah? Gak tau, mungkin treasure speknya. Oke, di sini juga ada yang namanya ini, coy. Apa nih namanya? Mushroom. Dan ini juga di bawah sini, saya baru ingat. Ada yang namanya penjara sama ini ya, hotel bintang 5. Oke, ntar kita cari dulu pin. A few moments later. Oke. Oke, jadi sini udah ada. Oke, nggak bisa tidur. Oke, di sini ada liftnya. Dan di sini ada TV, coy. Ntar kita lihat dulu liftnya. Kayaknya nggak bisa. Oke. Oh ya ya, seperti ini. Jadi di sini juga ada kamar mandi. Dan lebih banyak lagi, banyak sedikit lebih banyak mungkin yang berubah. Aku nggak tahu, soalnya aku nggak terlalu menjelajahi map ini karena terlalu luas, coy. Tapi nggak apa-apa sih, lumayan bagus. Mungkin ini bugnya karena beda versi, coy. Versi Minecraft yang aku pakai ini 1.16. Mungkin kalau misalnya versi kalian di bawah 1.14 sampai 1.16 mungkin bisa, coy. Nggak bug mungkin ya. Aku nggak tahu juga. Oke, dan ini juga ada pasar malam. Pasar seperti ini juga berubah. Oke, ini kalau nggak salah rumah hobbit ya, benar sekali, rumah hobbit. Sini ada rumah hobbit yang mungkin kalian bisa lihat aja sendiri. Wih, di ntar ini ada magic ini, coy. Magic ya emang. Wih, hilangnya. Oke. Oke, ntar. Sini ada barbershop. Sini ada barbershop, coy. Dan di sana juga ada rumah pohon. Ini ada barbershop. Di sana ada rumah sakit dan di sini ada menara. Jadi mungkin segini aja mungkin aku nge-showcase. Di sana ada pelabuhan, mungkin lebih banyak lagi. Masih ada banyak, coy. Di sana ada masjid. Oke, mungkin segini aja mungkin aku showcase map ini, gerebek map ini. Dan yang mau map ini silakan cek aja link di deskripsi, coy. Oke ya.